Sebelum lanjut, jangan lupa kalian like video ini ya. Dan jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Agar aku makin semangat lagi untuk buat video-video Roblox yang terbaik buat kalian guys. Terima kasih. Bang Boy. Loh, kamu kenapa, Cak? Suaramu kok kayak gitu sih? Aku lagi flu. Es terus, banyak-banyakin sana makan es. Ya gimana, kemarin aku abis makan es satu gerobak. Makanya, Cak, kalau ada es itu bagi-bagi, jangan dimakan sendiri. Akhirnya suara kamu jadi begitu kan? Ya sih, udah deh, besok-besok aku bagi-bagi deh, Bang. Nah, itu kan kamu udah makan yang dingin-dingin. Gimana kalau kita sekarang makan yang panas-panas? Ide bagus, kayaknya bakso tuh enak deh, Bang. Oh, bakso. Kalau bakso sih, Bang Boy punya temen tuh. Kita makan sama si Baby Del. Dia tukang jualan bakso yang viral itu. Iya, jualan bakso viral dia. Ayolah, Bang, gaskeun. Oke, Cak. Ayo kita berangkat. Let's go. Nah, pegangan yang kuat nih, mobil Bang Boy kenceng banget nih, Cak. Ini mobil kenapa kagak ada pintunya sih? Ini mobil balap, jangan sembarangan. Balap apaan? Mana ada mobil balap nggak ada pintunya? Ya udah, pokoknya pegangan aja. Kita gaskeun sekarang, Cak, dengan kecepatan penuh. Anjay, ini ngebut amat sih. Ya iyalah, kan ini Bang Boy bilang mobil balap, gimana sih? Kita lewat di belakang rumah sakit sini, Cak. Cak. Ih, bisa nyetir gak sih? Bisa, tapi pandangan Bang Boy berubah. Kamu lihat tuh di depan. Apa? Wah, ini Doritos, Cak. Kok Doritos ada di jalan, Bang Boy? Ya nggak tahu kok bisa banyak Doritos di sini. Ini punya siapa ya? Ambil aja apa ya? Iya, ambil aja, Cak. Ambil. Wah, Bang Boy juga mau ambil nih. Bang. Itu di atas ada lagi loh. Wah, bener, Cak. Ayo kita ambil semuanya, Cak. Ayo, Bang, ayo. Wah, kita punya banyak Doritos di sini, Cak. Itu sampai di dalam lagi ada tuh, Cak. Ayo masuk, Cak. Wah, ada banyak. Iya, Cak. Banyak banget. Itu lagi tuh. Wah, ada satu. Ada dua. Halo adik-adik. Wah, Cak, itu Green Friends. Oh iya, kok ada Green Friends di sini? Aduh, Bang Boy tidak tahu juga, Cak. Nah, gimana adik-adik? Apakah Doritosnya enak? enak sih, kamu punya mana, Cak? Aku punya, udah aku makan sampai habis. Ya ampun, Cak. Itu Doritos dari aku. Memang itu sengaja aku berikan di depan agar kalian masuk kemari. Maksudnya apa ya, Green Friends? Jadi begini, aku mau minta tolong ke kalian. Aku mau menitipkan benih bayiku di perut perempuan itu. Hah? Di perutku? Ngawur kamu ya, aku kan masih kecil. Tidak apa-apa, karena kamu perempuan itu pasti bisa. Karena aku sekarang tidak bisa hamil. Soalnya aku ada penyakit lain. Ayolah, tolong dulu sebentar. Nggak mau. Nanti di sekolah bakal dibilang aku hamidun. Nggak. Oh, kamu tidak mau. Kalau kamu tidak mau, nanti aku akan bunuh kamu dan kakakmu sekarang juga. Cak, gimana, Cak? Dia mau ngebunuh kita, Cak. Ya gimana, Bang Boy? Masa aku suruh hamil? Aku kan masih 10 tahun. Gak apa-apa, Cak. Nanti kalau hamil kan dibawa di rumah sakit. Nanti kita langsung keluarin aja anaknya. Bukannya harus nunggu 9 bulan ya? Gak perlu. Jadi anak itu sudah gede. Nanti begitu kutiupkan di perutmu, dia langsung bisa kamu keluarin kok di rumah sakit. Oh, jadi cuman umpang sebentar. Bolehlah kalau kayak gitu. Oke, bayi itu akan kutiupkan di perutmu ya. Dan kamu langsung pindah ke rumah sakit. Wah, Bang, aku hamil lagi. Gak apa-apa, Cak. Daripada kita nanti dibunuh sama si Green Friends, mendingan gini aja bentar ya. Kamu ini
Bener kebangetan ya, adekmu dikorbanin buat hamil cuma gara-gara kamu takut mati. Emangnya kamu gak takut mati? Kamu itu lebih banyak dosanya loh. Itu gak sih, aku belum siap di terjunin ke neraka bang. Yaudahlah gas kan, kita lahirkan. Oke, mana dokternya nih? Permisi dokter. Dokter. Iya, ada apa? Aduh, ini dok, adikku lagi hamil mau melahirkan nih sekarang. Waduh, harus cepat ditangani itu. Waduh, kalau gitu ayo dok, di mana ruangannya dok? Ikuti aku ya. Oke, jangan salah ruangan loh dok. Ya paling salah-salah dikit tak bisa lah. Ya ampun, di mana nih? Di sini. Loh kok kamu naik? Lah, lu nya yang PA. Lah ini kan bukan ruangan melahirkan dok. Kamu ini ruangan apa? Saya dokter gadungan. Ya jangan gitulah. Oh ya udah, kita cari di atas aja yuk. Ayo ayo ayo, di mana ruangan operasinya tuh dok? Di lantai 2. Oh sini, lewat sini. Oh lewat sini ya. Lah lu kenapa naik lagi dok? Turun. Ah lu dorong-dorong gue. Ayo, kita udah di lantai 2. Mendingan kita langsung masuk ke ruangan operasi aja. Di mana tuh dok? Di sini nih, kita masuk langsung. Ayo kita masuk. Oh di sini ya? Iya betul sekali. Ah ayo cak, turun cak. Aduh aku udah mules banget nih bang boy. Iya makanya supaya kamu cepat sembuh cak. Dok bisa gak sekalian aku lagi flu disembuhin juga ya? Aduh kalau itu udah beda dokter lagi. Mendingan lu sekarang bantuin gue jadi dokter. Soalnya gue pengen keluar dari sini. Lah kok bisa? Jangan gitulah dok. Ah gue udah bosen jadi profesi dokter. Dengan gue ngelayap aja keluar, nyari udara segar. Aduh, aku kan tidak tahu. Aku bukan lulusan dokter waktu sekolah. Bisa, itu cuma narik anak doang di dalam perut. Udah selesai. Oh, oke dok. Kalau gitu nanti aku tarik deh. Oke, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Bye-bye. Oke dok, bye-bye. Nah, ini pertama-tama Bang Boy mau bedah kamu dulu, Cak. Udah dibedah belum ya? Udah, ini sementara. Sakit nggak? Enggak. Nah itu kan berarti kamu mendapatkan kekuatan dari Green Friends. Iya. Ya udahlah lanjutin bang. Ya ini aku bedah ini cak. Waduh ternyata kamu banyak makan makanan yang haram cak. Enak aja orang aku cuma makan es krim. Ini tapi usus kamu kok bengkok-bengkok sih. Oh kayaknya tuh gara-gara aku suka nelen pensil di sekolah. Waduh pantesan ususnya jadi kayak gini. Nah sekarang Bang Boy mau cutter lagi nih perut kamu nih. Lagi dibelah. Santu ya. Udah belum sih, lama banget. Dikit lagi, Cak. Ini ya ampun, ini masih ada kotoran lagi di perut kamu, Cak. Itu aku belum keluar, Bang, tadi pagi. Ih, untung aku pakai masker. Nah, siap, Cak. Tuh, udah mau keluar bayinya. 1 2 3. Bang, kok anakku begini? Ya namanya juga anaknya Green Friends. Masa warnanya merah kan gak mungkin. Ya ampun lucunya baby Green Friends. Hei, gimana operasinya berjalan dengan lancar tidak? Oh lancar dong pak dokter. Lihat tuh anaknya udah keluar. Apa tuh? Anaknya warna hijau. Astagfirullahaladzim. Lah pak dokternya malah pingsan cak. Yaudah bang, sekarang pulang ke Brookhaven aja, lumayan gak usah bayar. Wah bener cak, kita ongkos rumah sakitnya gratis, ayo kita pulang sekarang. Yuk. Ayo. Bang, ini kapan diambil sama emaknya? Ah kayaknya sih kalau Bang Boy gak salah denger, itu diambilnya nanti malam cak. Soalnya supaya gak kelihatan warga Brookhaven. Oh gitu, yaudah deh. Bang, ini kayaknya bayinya lapar deh. Dari keluar, dia belum dikasih makan. Oh iya cak, kalau gitu gampang. Nanti kita pergi ke grocery aja untuk beli makanan bayi. Oi bang, main yuk. Lah bang, itu anak siapa? Mukanya kayak Dajjal. Itu anaknya si Caca, Be. Anaknya Caca. Aduh. Lah, dia pingsan lagi cak. Emang dia kerjaannya cuma bisa pingsan doang, Bang. Guyurlah, guyur. Oke. Bang Boy mau semprot aja dia, Cak. Bek, bangun, Bek, bangun. Aduh. Jangan sakiti aku. Enggak ada yang nyakitin, aku cuma bangunin kamu doang, Bek. Alah, aku kira aku mau dibunuh, Bang. Enggak lah. Gini aja, Bek, kamu enggak usah banyak pertanyaan tentang bayi itu. Pokoknya sekarang kita pergi ke grocery.
Kamu mana mobilmu, Bek? Aku kan di sini jalan kaki, Bang. Mana ada mobil? Parah sih, Bang Boy juga nggak punya mobil. Bukan nggak punya mobil. Mobil Bang Boy lupa diisi bensin. Kalau gitu, Cak, kita jalan aja ya ke grocery. Jalan. Aduh, bayinya berat lagi. Ya udahlah. Ayo, kita ke grocery sekarang. Ayo. Nah, Cak, ini belanjaannya udah semua kan? Bubur, susu, lollipop, kiki, Doritos. Lah, itu mah belanjaanmu, Cak, bukan untuk bayi. Ya kan, aku juga harus makan, Bang. Udah deh, Bang, itu aja udah semua kok. Ya udah, ayo sekarang waktunya kita pulang yuk. Tunggu. Ini maksudnya apa ini? Memperalat gua jadi pembantu apa, Bang? Bukan memperalat, Bek. Ini kita minta tolong, kamu yang bawain makanan. Kenapa? Udah enggak mau? Ya, bukan begitu sih, Bang. Mau, tapi masalahnya enggak usah banyak alasan, pokoknya bawa. Kalau tidak nanti kamu enggak dikasih ciki sama si Caca. Oh, ya udah deh, aku bawa aja seberat apapun akan saya angkat. Oke, sekarang ayo kita pulang. Ayo. Ayo. Bang, kakiku nih kesleo. Aduh, Bang, aku kayak gak kuat jalan deh. Jangan gitulah, Cak. Bang Boy juga gak kuat kalau disuruh gendong kamu. Kamu kan berat. Ya gimana? Ini aku kan gendong bayi. Ini berat, sumpah, Bang. Sakit loh nih kakiku nih. Aduh. Aduh, Bang. Ini, ngeri. Wah, bayi Green Friends ternyata kuat sekali. Loh, iya loh, masa dia bisa gendong aku? Udah ku bilang, itu kayaknya bayi Dajjal, Bang. Gak bener. Bukan bayi Dajjal, Bek. Ini tuh bayinya Green Friends. Udah, kamu gak usah banyak bacot, Bek. Alah, bukan ada banyak bacot, Bang. Itu lihat dong kenyataannya. Ya udah, ayo bayi Green Friends. Kalau begitu sekarang kamu gendong Caca pergi ke rumah. Wah, dia larinya kencang sekali, Cak. Bang. Duh, sialan nih Bang Boy sama si Caca. Nyuruh-nyuruh gua angkat-angkat berat gini. Semoga Bang Boy dan Caca kena ajabnya ya Tuhan. Ya Allah, amin. Amin. Bang, ini udah malam, Bang. Kayaknya ibunya udah mau ngambil deh. Iya, biarin aja, Cak. Kan dia memang anaknya. Ini paling sekitar jam 12-an nanti dia udah bakal hilang, Cak. Ya, padahal aku udah terlanjur sayang. Ya, tadi siang kamu waktu disuruh ngelahirin gak mau. Pas udah lahir, sekarang kamu gak mau kehilangan dia. Ya, muncul naluri ibunya dikit, Bang. Ya udahlah, Cak, gak apa-apa, kita ikhlasin aja. Biarin aja dia kita kasih tidur di sini. Nanti juga bakal diambil sama si ibunya. Met pupuk ya, Green Friend. Jangan lupain mama. Iya, bye-bye Green Friends. Nanti kalau kamu sudah diambil sama ibu kamu, jangan lupa sama kita ya. Bye-bye. Bye-bye, ayo kita tidur, Cak. Duh guys, akhirnya udah malam. Ada-ada aja hari ini. Tiba-tiba aku ngerasain rasanya hamil jadi ibu-ibu. Awalnya sih gak pengen, tapi ternyata lama-lama sayang juga pas si Green Friend udah lahir. Ternyata kalau bantu orang itu gak cuman bikin orangnya bahagia, tapi aku juga. Ya udah deh, next time aku kalau bantu orang gak akan pilih-pilih lagi. Siapapun yang butuh bantuan pasti bakal aku bantu. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe channel Bang Boy Gaming dan subscribe juga channelnya Sasya Alala. Oke guys, see you next time. Bye-bye. Bye-bye.